belajar sehat di atas, ya dia juga tidak dendam, dia katakan ya saya ikhlas bang menjalani proses ini. Pelik untuk dia, jadi dia tidak punya interaksi dengan pihak luar, mau tidak mau dia harus pakai lawyer biar untuk memudahkan proses dia kedepannya untuk bisa salah satunya tadi itu melakukan mediasi dengan pihak terlapor toh, jadi makanya dia putuskan untuk pakai lawyer dan kita berusaha untuk itu. Oke bang, langkah-langkah bagaimana bang? Karena kan yang menunggu Fajar Umbara ini ada kekerasan, ada perceraian juga ya bang, bagaimana? Kalau langkah selanjutnya kita kan mempelajari 1-2 hari ini, kebetulan saya coba untuk menghubungi pihak terlapor toh, dalam hal ini Ibu Yuyun dan PH-nya beliau, coba kita, ya itu seperti saya ketekankan di awal tadi, kalau memang ini permasalahan ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, bisa diselesaikan dengan perdamaian, kan alangkah baiknya kita manfaatkan momen lebaran ini, momen puasa ini, setidaknya kita saling memaafkan, itu aja dulu yang perlu saya perjuangkan, manakala nanti misalnya dalam perdamaian ini tidak ada kata sepakat antara kedua belah pihak, ya saya akan mempelajari bukti-bukti yang ada dan mungkin kita akan melakukan upaya-upaya hukum untuk mempertahankan kepentingan klien kita. Nah, itu aja dari saya. Kalau dari pihak sana syarat-syarat yang berat kan, karena kan pihak sana sangat ingin banget Fajar Umbara ditahan karena trauma yang besar dari mereka. Ya itu tadi saya katakan, semoga hati mereka bisa lebih lulu, bisa lebih damai, bisa lebih ikhlas, karena saya katakan dari awal mereka kan sahabat lama, 17 tahun itu kan bukan waktu sebentar toh. Ya siapa tahu Ibu Yuyun juga masih mau berbelas kasih, dia mau memaafkan, dia momen-momen lebaran ini kita bergunakan untuk saling memaafkan. Makanya saya tadi upayakan semoga mereka punya hati yang terbuka, mereka bisa untuk memaafkan satu sama lain toh. Karena esensinya kalau mereka bisa berdamai itulah yang kita tunggu. Ya, buat apa panjang-panjang kita misalnya tadi Pak Fajar dia mengakui kesalahan dia. Tetapi beliau juga mungkin ada hak-hak beliau juga tuh selama dia berumah tangga sama Ibu Yuyun. Nah itulah yang saya bilang tadi, saya akan memperjuangkan hak-hak yang memang menurut saya yang Pak Fajar kasih tahu dia masih punya hak-hak hukum juga, yang saya katakan tadi coba kita melakukan yang namanya mediasi demi mencapai yang namanya perdamaian itu sendiri. Karena dari beliau sendiri ya coba Bang Boy, saya kan sudah 20 hari lebih di sini, belum ada mediasi dengan pihak terlapor toh, makanya saya coba hari ini untuk menghubungi pihak terlapor dalam hal ini BH dan Ibu Yuyun, mungkin saja ya yang namanya berusaha kan boleh-boleh saja toh, siapa tahu perdamaian itu bisa terwujud. Seperti saya katakan tadi bahwa momen lebaran ini kita saling memaafkan, itu aja. Kalaupun misalnya proses perdamaian yang kita usahakan sudah optimal, tidak membuahkan hasil, ya kita akan kawal. Kita akan mengambil upaya hukum yang lain, baik pidana maupun perdata, untuk mempertahankan hak-hak klien kita. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.